Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Korps Marine TNI Angkatan Laut merupakan salah satu alat pertahanan negara matra laut yang bertugas menggelar operasi amfibi dalam rangka proyeksi kekuatan ke darat lewat laut. Operasi pertahanan pantai di pulau-pulau strategis dan operasi pertahanan pangkalan serta operasi tempur lainnya sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Korps Marinir lahir dan terbentuk seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya pada 15 November 1945. Mereka lahir dari riak-riak perjuangan, berawal dari satuan besar yang berintikan prajurit-prajurit laut terbaik yang lahir di Tegal. Sebagai alat pertahanan negara matra laut, Korps Marinir memiliki organisasi yang cukup besar. Korps Marinir dipimpin oleh seorang Jenderal Marinir berbintang 2. Saat ini Korps Marinir memiliki 3 kekuatan pemukul setingkat divisi yang disebut Pasmar dan 1 Brigade Infanteri Marinir BS. Pasmar 1 berkedudukan di Jakarta. Pasmar 2 berkedudukan di Surabaya. Dan Pasmar 3 berkedudukan di Sorong, Papua Barat. Serta Brigade Infanteri 4 Marinir BS berkedudukan di Lampung. Untuk Pasmar membawahi masing-masing 1 Brigade Infanteri, 1 Resimen Kavaleri, 1 Resimen Artileri, 1 Resimen Banpur, dan 1 Batalion Intai Amfibi, serta beberapa batalion marinir pertahanan pangkalan yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Marinir adalah pilihan kata hati. Inilah pedoman baku yang diterapkan marinir dalam menyaring prajuritnya. Sebagai pilihan kata hati, maka setiap orang yang ingin bergabung dengan marinir memahami dengan baik resiko menjadi marinir. Bagi mereka yang siap, maka pendidikan dan pelatihan bagaimanapun kerasnya akan dinikmati sebagai sebuah kewajiban. Kewajiban yang syarat resiko sebagai marinir. Pada hakikatnya, setiap prajurit marinir adalah prajurit infanteri. Sebagai infanteri, mereka memiliki kemampuan sebagai prajurit pendarat amfibi, kemampuan melaksanakan operasi darat, dan kemampuan operasi lainnya. Saat ini, Korps Marinir memiliki 13 batalion infanteri di bawah komando 4 Brigade Infanteri yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai pasukan pendarat, kavaleri marinir didukung kendaraan-kendaraan tempur amfibi yang mampu beroperasi di darat dan laut. Saat ini Korps Marinir memiliki 3 resimen kavaleri yang berkedudukan di bawah Pasmar, di mana masing-masing resimen didukung 1 batalion tank amfibi, 1 batalion kendaraan pendarat amfibi, dan 1 batalion kendaraan amfibi pengangkut artileri. Artileri Korps Marinir didukung oleh satuan-satuan artileri medan dan pertahanan udara yang kuat. Saat ini Korps Marinir memiliki 3 resimen artileri yang berkedudukan di bawah Pasmar, di mana masing-masing resimen didukung 1 batalion howitzer, 1 batalion roket, dan 1 batalion artileri pertahanan udara. Untuk mendukung kemampuan tempur yang prima, pasukan Korps Marinir didukung pula oleh satuan-satuan pendukung lengkap yang terdiri dari satuan setingkat batalion. Saat ini Korps Marinir memiliki 3 resimen bantuan tempur yang berkedudukan di bawah Pasmar, di mana masing-masing resimen didukung 1 batalion perbekalan dan peralatan, 1 batalion angkutan bermotor, 1 batalion kesehatan, 1 batalion komunikasi dan peperangan elektronika, 1 batalion Zeni, dan 1 batalion polisi militer. Selain satuan-satuan tersebut, Korps Marinir pun memiliki satuan intai amfibi marinir di bawah kendali langsung Pasmar. Para prajurit satuan ini
memiliki kemampuan melaksanakan tugas-tugas pengintaian amfibi, pengintaian darat, operasi tempur darat, maupun operasi khusus dalam mendukung satuan marinir lainnya. Personil satuan ini harus mempunyai kemampuan trimedia, yaitu infiltrasi dan eksfiltrasi dari atau ke daerah musuh, baik dengan melakukan free fall atau teknik halo dan haho, stabo atau spi, berenang maupun menyelam. Selain pasukan khusus intai amfibi, Korps Marinir pun memiliki satuan khusus anti-teror yang dikenal dengan sebutan Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka. Satuan ini merupakan kumpulan prajurit khusus gabungan anggota pasukan elit TNI Angkatan Laut, yakni Komando Pasukan Katak atau Kopaska dan Batalion Intai Amfibi atau TAIFIP Marinir. Selain satuan-satuan tempur, Korps Marinir juga didukung oleh satuan-satuan pendukung tingkat pusat, yaitu dua pangkalan Marinir Jakarta dan Surabaya, satu Komando Latih Marinir, dan satu Rumah Sakit Kelas 2. Pangkalan Korps Marinir bertugas memberikan dukungan dan pelayanan satuan, pemeliharaan alat utama, penyiapan perbekalan satuan operasi, pelayanan jasa konstruksi, perawatan personil, dan penyiapan satuan korps musik. Komando Latih Marinir bertugas melaksanakan pelatihan bagi satuan-satuan di jajaran Korps Marinir yang ada di seluruh Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan, Korps Marinir melakukan pembinaan personil dalam bentuk pembinaan latihan yang terukur, terencana, berjenjang, dan berkelanjutan untuk membentuk profil prajurit marinir yang profesional. Latihan-latihan tersebut dimulai dari latihan perorangan, latihan satuan, latihan fungsi, hingga latihan gabungan TNI Angkatan Laut Armada Jaya maupun latihan gabungan TNI. Selain itu, Korps Marinir juga secara rutin melaksanakan latihan bersama dengan militer negara lain dengan tujuan meningkatkan kemampuan profesionalisme, pengalaman, wawasan, interaksi, dan interoperability para prajurit dalam menghadapi tuntutan tugas ke depan, serta untuk mempererat kerjasama kedua negara. Latihan bersama dengan negara lain yang sering dilakukan prajurit Korps Marinir antara lain Rim of Pacific atau RIMPAC, Cooperation of Load Readiness and Training atau CERA, Silent Irons, Marines Exchange atau MEREX, Balance Lantern Iron, dan lainnya. Sebagai bagian dari alat pertahanan negara yang selalu siap mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, Korps Marinir selalu dilibatkan dalam kegiatan kemanusiaan yang digelar dalam kerangka operasi militer selain perang. Dengan memiliki kesenjataan yang cukup lengkap, dengan dukungan personil besar dan alat utama sistem senjata yang kuat, Korps Marinir siap menjadi benteng pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia dan siap mempertahankan setiap jengkal tanah Indonesia. Prajurit Korps Marinir pun siap ditugaskan di mana saja dan kapan saja dibutuhkan oleh negara. Ini semua dilakukan untuk mewujudkan postur kekuatan marinir yang hebat dan profesional, serta menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Untukmu negaraku, hidupku, pengabdianku, hanya untukmu. Jalesu, Bumiamca, Jaya Mahe. Semboyan marinir yang jaya.